dia bukan soal lambat. Sebab sekarang ni, kalau dulu aduan dia kena tulis surat layang, kena beli stamp, kena tampal, kena post, kena edar. Jadi satu-satu fitnah slow berjalan. Dan kerajaan boleh jawab dengan cepat sebab TV, media banyak dengan kerajaan. Sekarang situasi dah berubah. Realitinya dah berubah, bahawasanya orang memfitnah, dia hanya perlu menggunakan ujung jari dia. Dan fitnah itu berjalan pada real time. Dan apabila fitnah itu tersebar, untuk menjawab kita mesti mendapatkan fakta-fakta yang tepat. Jadi proses menjawab tak mungkin boleh secepat proses memfitnah. Satu. Yang kedua, fitnah itu datang bertubi-tubi. Jadi bagi kerajaan, bila fitnah itu datang bertubi-tubi, orang menuduh mudah. Tuan Mahathir depan-depan, saya hadir dalam majlis dia. Najib curi 2.6 bilion. Senang aja. Itu tuduhan. Curi-curi pada mana? Curi macam mana? Ya, jadi untuk nak tuduh mudah. Tapi nak membuktikan tak ada kecurian, itu satu proses lagi. Jadi belum habis lagi, supaya GST. Super juga. Berapa orang yang nak terfikir, GST itu ambil itu untuk rakyat. Bukan nak ambil, kita bukan nak memperkayakan kerajaan. Kita ambil cukai itu membolehkan kerajaan berkhidmat lebih banyak kepada rakyat. Adakah kita nak sekarang ini peniaga ambil cukai dengan rakyat tapi duit tak sampai pada kerajaan? Bawa sistem lama macam itulah. Bawa sistem sales tax. Ambil daripada rakyat tapi tak sampai pada kerajaan. Under declare. Duit lebih simpan di Hong Kong, simpan di Singapura. Jadi orang-orang yang peniaga-peniaga besar, dia naklah tak ada GST sebab dia boleh pelari cukai. Tapi bawa sistem GST, ketirisan itu tak boleh dibuat secara berleluasa. Jadi bagi kerajaan, dana itu penting. Tapi nak kena explain. Jadi ini yang jadi masalah. Tapi saya fikir sekarang ini, alhamdulillah, saya tengok kerajaan dari segi apparatus, dari segi jentera, dari segi gerakan untuk menyampaikan berita-berita itu sedang dipertingkatkan dan sudah pun bertambah baik. PK UMNO pun sudah makin bertambah baik. Penerangan-penerangan UMNO di bahagian pun sekarang ini ada akses pada dapat maklumat. Misalnya kalau dia ada, dia download apps Malaysia for All, 3 kali, 4 kali sehari dia dapat fakta daripada saya direct. Hampir 30 ribu orang ada menggunakan apps itu. Ini penambahbaikan yang kita buatlah. Ya, jadi soal memerangi fitnah ni dia tak akan habis. Kita kena terus. Al-fitnatu asaddu min al-qatl. Itu perjuangan kita. Yang memfitnah ni lebih buruk pada orang kata membunuh. Sebab sekali fitnah dilempar, yang si kena fitnah ni terkiak-kiak. Macam saya sekali kena fitnah, 10 tahun tak habis lagi. Orang fitnah saya tabar sultan lain di Kelantan. Orang fitnah saya makan duit PPRT. Noise fitnah pula scholarship kaput duit tajaan MARA, taja bola. Ini semua fitnah. Tapi bagi kita nak menjelaskan ini berapa lama. Jadi, tapi kita dah sebagai parti dalam kerajaan, kita kena banyak bersabar. Kita kena konsisten dan kita kena meneruskan kerja-kerja baik kita. Jadi orang UMNO tak perlu bimbang. Yang penting kita buat kerja baik.